Setakat jam 7 malam sementara tadi, Malaysia telah berjaya merangkul 11 pingat emas untuk hari ke-6 Sukan SEA Kuala Lumpur 2017. Dan yang terbaru adalah emas daripada skuad bowling wanita negara mengulangi kejayaan emas 2015. Paling manis adalah buat Shalin Zulkifli yang merangkul emas ke-19 peribadi sepanjang mewakili negara di Sukan SEA sejak tahun 1993. Dan untuk perkembangan penuh, kita bersama Muhammad Akhtar Haji Hamzah dari MyTech. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai dari Angkasa Puri, dan ketika ini anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah secara langsung dari MyTech untuk membawakan perkembangan. Dengan Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur, dan pada temasya kali ini sedikit tercemar dengan insiden keracunan makanan di mana jawatan kuasa pengelola Malaysia MASOK mengesahkan menerima laporan melibatkan beberapa atlet negara. MASOK mengesahkan kesemua atlet berada dalam keadaan stabil dan dipantau rapi oleh pasukan perubatan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Institut Sukan Negara juga akan menyiasat punca kejadian bagi memastikan penyediaan dan pengendalian makanan mematuhi piawaian tertinggi. Is that 16 athletes at the moment of Team Malaysia at the Renaissance Hotel have some problems on food poisoning, and both the necessary authorities from the City Hall of Kuala Lumpur, the Institute of Sport, MASOK itself, are all looking into it. One of the athletes has been hospitalized. But apparently, as according to the Secretary General, she should be discharged by today. Status sama ada atlet yang terlibat akan meneruskan perlawanan dalam acara masing-masing akan ditentukan oleh pasukan perubatan kelak. Sementara itu, saingan memburu emas hari ini menyaksikan acara balapan sekali lagi menghadirkan rekod baru kejohanan menerusi atlet tukul besi wanita negara Grace Wong Xiu Mi. Grace melakukan lontaran emas 59.24 meter sekaligus mencipta rekod baru Sukan SEA. Anak saudara kepada legenda tukul besi negara Wong Ti Kui, Grace Wong meneruskan legasi keluarganya apabila berjaya melakukan balingan pertama dengan teknik terbaik mencatat 59.24 meter. Walaupun tiga balingannya dibatalkan pada balingan ketiga, lima dan enam, namun balingan pertama tetap gagal disaingi peserta lain untuk mengesahkan pingat emas. Termasuk dari pemenang pingat emas 2015 dari Thailand, Minkamon Kumpon, yang hanya mampu melakukan balingan terbaik di balingan pertama dan keempat dengan catatan 56.15 meter untuk mengesahkan pingat perak. Pingat gangsa milik seorang lagi atlet Thailand, Pham Wat Kim Srang, mencatat 56.06 meter. Catatan 59.24 meter Grace ini turut memadamkan rekod kejohanan milik Kompon edisi 2 tahun lalu, 56.57 meter. Sementara itu, Grace yang ditemui media menyatakan dia menyasarkan emas setelah menjalani latihan yang panjang termasuk di Korea bersama Jackie Wong yang merangkul emas kategori lelaki dan turut mencipta rekod baru kejohanan. Paling membantu saya coach saya lah. Coach MSN, ISN, they all help more. MSN let me go out to training, KOM, yeah, and my coach, she helped so much, very much, yeah. Acara silat membuka tirai dengan permulaan yang baik untuk Malaysia apabila merangkul pingat emas bagi acara silat seni ganda putra. Gandingan Taqiuddin Hamid dan Rosli Sharif melakukan aksi mantap untuk menambat hati juri bagi pungutan 582 mata, jauh meninggalkan 7 pasangan lain.
Kejayaan pesilat dari perguruan silat cekak harimau yang berpengkalan di Temerloh, Pahang itu juga merupakan sejarah emas pertama bagi ganda putra sepanjang penyertaan Malaysia dalam sukan SEA. Pada skor tadi agak tu mau ambil juga, tapi bila sampai ke undian kelima tu, kami sudah rasa kami yakin. Situlah. Yes, teruja lah. Lepas 2 tahun saya training. Ni bagi saya penyakit yang pertama lah bagi saya. Selepas tahun lepas. Itulah. Indonesia merangkul pingat perak dengan 554 mata dan gangsa Singapura 544 mata. Ini adalah satu permulaan yang baik untuk pasukan silat Malaysia bagi menuai lebih banyak pingat selepas ini. Kerana masih ada lagi 19 acara untuk mencapai sasaran 8 pingat emas yang telah ditetapkan pesaka. Faizal Jamal untuk RTM. Di lapangan 3Q Equestrian Center, Rawang, Malaysia meneruskan kecemerlangan dalam acara perseorangan dressage. Gandingan memukau Kuzandria Nur bersama kudanya Rosenstolz akhirnya berjaya meletakkan Kuzandria Nur selaku juara dengan catatan mata keseluruhan 152.029. Perak dirangkul abangnya Kabil Ambak dengan jumlah mata 149.547. Gangsa berjaya dirangkul oleh atlet Singapura Caroline Chiu 145.988 mata. Lagi emas di lapang sasar Subang kali ini dalam acara 50 meter rifle prone individu lelaki menerusi Muhammad Izwan Nasir Khan yang membidik 242.8 mata sekaligus melakar sejarah emas pertama negara dalam acara ini dan emas ketiga negara dari skuad menembak. Beraksi konsisten sejak awal, bidikan tempat Izwan sukar digugat oleh 7 lagi peserta dan mendahului selepas 6 pusingan. Pada penentuan 3 tempat teratas, Izwan terus cemerlang untuk meraih emas kelebihan 3.3 mata mengatasi pemenang perak Ong Jun Huan dari Singapura. Gangsa Tong TK dari Myanmar. Catatan Izwan juga memecah rekod format baru yang diperkenalkan Persekutuan Sukan Menembak Antarabangsa ISFF 2 tahun lalu di Singapura milik penembak Thailand Wajisuk Supalek dengan perbezaan 36.8 mata. Sementara itu, dalam kategori wanita, Nur Suryani Taibi dan Hasliza Hamid gagal menaiki podium. Bibiana Eng pula menghadiahkan gangsa dalam acara 10 meter air pistol. Selain ibu bapa yang menjadi tulang belakang kejayaannya, sokongan padu penyokong juga nyata menaikkan lagi semangat Izwan untuk memburu emas walau berdepan saingan sengit lawan. Di masa final tadi, saya just fokus and saya just cool down myself. Walaupun ada tinggal last shot pun saya dah leading jauh, tapi saya tetap cakap dengan diri saya, belum habis lagi. Bagi habis dulu baru boleh kita tengok result. 2 tahun lalu, anggota Tentera Laut Diraja Malaysia ini hanya meraih perak dalam acara 50 meter rifle prone berpasukan. Dia juga pernah mencetak nama di Sukan Asia Incheon 2014 apabila menangi pingat perak acara individu. Setelah 8 tahun Malaysia ketandusan pingat emas, hari ini petinju Muhammad Fuad M. Rizwan menamatkan kemarau itu berlangsung di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia MITAC. Muhammad Fuad yang bertarung dalam kategori light flyweight 46-49 kg menewaskan lawan dari Thailand Thani Narindram 5-0. Ia juga merupakan emas pertama untuknya sepanjang 12 tahun mewakili negara. Sementara itu, seorang lagi petinju Adli Hafiz Fauzi sekadar meraih pingat perak setelah tewas secara knockout dalam perlawanan akhir kategori light heavyweight 75-81 kg menentang Marvin John Noble dari Filipina dalam tempoh kurang 1 minit. Dan
Kontijen karate berjaya menyumbang emas ke-51 buat negara melalui ancaran kata berpasukan lelaki pada 11 pagi tadi. Tandingan trio Emmanuel Leong, Hu Thompson dan Lim Ching Wei berjaya mempamerkan gerakan kemas, menarik dan bertenaga untuk menewaskan trio Indonesia dengan kemenangan mutlak 5-0. Sementara trio Vietnam merangkul pingat gangsa. Ini merupakan emas kedua peribadi buat Chi Wei selepas acara individu dan emas keenam buat kontijen karate negara. Dari arena Petong, Pudu Ulu pula, persefahaman gandingan Saiful Bahri Musmin dan Said Akmal Fikri Said Ali memberikan kejutan apabila mereka menghadiahkan sebutir emas dalam acara double. Walaupun pertama kali beraksi dalam acara ini, namun Saiful dan Said Akmal berjaya mencatat kemenangan mudah 13-0, menewaskan Piyabut Cham Choi dan Sun Chai Chuan Che Chua dari Thailand. Gangsa untuk Vietnam yang diwakili Yun Kong Tam dan Ngu Yen Wang Dung. Ini adalah emas kedua dari lapangan Petong sekaligus melepasi pencapaian satu emas 2 tahun lalu. Pasukan badminton wanita negara gagal mengulangi kejayaan di sukan SEA 2009 Laos apabila tumpas di tangan Thailand. Malaysia kalah kepada Thailand yang juga pemenang pingat emas di sukan SEA 2015 Singapura dengan 1-3 dalam kategori berpasukan wanita. Pasukan negara bermula hambar ketinggalan 0-1 apabila pemain perseorangan Sonia Chiah tewas 12-21 dan 10-21 kepada busanan ombang rumpan. Beregu Vivian Ho dan Woon Ki Wei gagal menghadirkan mata apabila tumpas 21-9, 11-21 dan 18-21 kepada Putita Supachirakul dan Sapsiri Teratanachi untuk kekal ketinggalan 0-2. Harapan negara kembali cerah apabila perseorangan Goh Jin Wei menewaskan Ni Chaun Jindapol 22-20, 23-25 dan 22-20 untuk menjadikan kedudukan 1-2. Namun beregu Chow Mei Kwan dan Lee Meng Yan tidak mampu menyaingi kehebatan beregu Thailand Jongkupan Kitarakul dan Rawinda Prajongjai apabila tumpas 12-21, 21-16 dan 18-21 untuk menamatkan saingan dengan kemenangan 3-1. Thailand kekal mempertahankan pingat emas dan perak milik negara. Gangsa menjadi milik Indonesia dan Singapura. Malaysia gagal mempertahankan kejuaraan lalu apabila pelumba Muhammad Syahrul Mat Amin hanya mendapat tempat kedua dalam acara berbasikal lebuh raya lelaki. Emas dijuarai Nawuti Lee Pong Yu dari Thailand dengan catatan masa 3 jam 26 minit. Seramai 55 pelumba dari 10 buah negara mengambil bahagian. Mereka berentap sejauh 141.6 km bermula dari dataran nilai melalui Bandar Baru Salat Selatan dan membuat pusingan ke Bandar Baru Nilai sebanyak 4 kali. Baiklah, sekian dari MyTech Jalan Duta. Sebelum berpisah, kita saksikan dahulu kedudukan pingat terkini negara-negara yang bertanding bagi edisi ke-29 ini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.